jadilah Anda air. Tapi jangan Anda itu ikut arus. Gitu. Air itu diminum siapapun tetap namanya air. Air diminum Bapak Presiden ya air. Air diminum rakyat ya air namanya. Air diminum orang yang mabuk tetap namanya air. Dan semua minum air ini tidak berubah air itu. Dan manfaat. Itulah orang yang dakwah. Dia harus jadi air. Dimanapun dia itu diterima. Siapapun bisa menerima dan siapapun bisa merasakan kenikmatan air tersebut.